2016 pertumbuhan ekonomi kita berada pada angka 5,02. Ini patut kita syukuri. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, kita berada pada peringkat yang ketiga setelah India dan Tiongkok. Ini juga patut kita syukuri. Tetapi yang perlu dilihat lebih detail memang pertumbuhan ekonomi 5,02 tadi, 5,02 persen, itu yang menikmati siapa. Ini perlu dilihat secara detail. Yang ketiga yang berkaitan dengan rasio ketimpangan, rasio kesenjangan atau Gini rasio. Kita bisa melihat bahwa posisi pada saat ini 2016 berada pada posisi 0,397. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah menurun sedikit demi sedikit. Tetapi kita ingin agar rasio gini ini bisa turun lebih banyak lagi. Oleh sebab itu kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi. Yang isinya sebetulnya banyak, tetapi dua hal besar yang ingin saya sampaikan di sini yaitu yang pertama mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian yang kedua mengenai kemitraan. Yang pertama mengenai redistribusi aset dan reforma agraria. Posisi sekarang ini ada 126 juta bidang tanah yang baru disertifikatkan, baru 46 juta sertifikat. Artinya masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara kita ini belum disertifikatkan. Yang pertama, kalau saya lihat di bawah, di desa, di daerah, kenapa tidak disertifikatkan? Karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkan, yang pertama, yang kedua memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang memang tidak seharusnya baik untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan. Oleh sebab itu, saya telah mentargetkan kepada Menteri Agraria dan BPN. Yang biasanya setahun itu hanya mengeluarkan 400 sertifikat. Tahun ini saya memberikan target 5 juta sertifikat harus keluar untuk rakyat. Tahun depan saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus bisa dikeluarkan untuk rakyat untuk petambak kecil, untuk buruh tani, untuk petani, untuk nelayan, untuk tukang becak yang kemarin sudah kita mulai di Boyolali, sudah kita serahkan 10.055 sertifikat dan ini akan terus kita lakukan. Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri nggak pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar atau Terlalu gede banget. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti? Ya, saya belak-belakan saja. Dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya. Karena kalau tidak diberi target-target yang konkret, ya selalu sampai kapanpun 126 juta, bayangkan, kalau setiap tahun hanya 400, akan berapa puluh tahun pensertifikatan ini bisa diselesaikan. Dan ini akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses kepada permodalan. Tetapi sekali lagi, Redistribusi aset, reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan, bukan. Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi-bagi-bagi, bagi, bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede ya, tidak ada artinya lagi. Saya ingin di dalam Kongres Ekonomi Umat ini mengere distribusi aset ini, di berdalam. Dibahas secara detail sehingga kami mendapatkan masukan-masukan yang detail, yang konkret, yang real, dan segera redistribusi aset ini bisa kita lakukan dan kita putuskan untuk kita berikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pondok, dan kita harapan itu akan memperkecil kesenjangan dan ketimpangan. Bulan sebagai tanda peresmian Kongres Ekonomi Umat tahun 2017.